tentang kaya, tuan-tuan sekalian, ya. Sebut tentang kaya, sebut tentang raja, sebut tentang apa, pemimpin semua, ya. Paling kaya. Saya baca ini, saya teringat kalam Syekh Abu Bakar bin Salim dalam kitab Miftahul Sarairnya. Dia dah menyebut, kami adalah raja. Dan kami adalah sebenar-benar raja dan tak ada raja kecuali kami. Oi. Ha, cakap tu, cakap hakikat, ya. Cakap hakikat. Ha, kerana apa, setakat kekayaan saja, tak heranlah. Ha, begitu, ya. Banyak orang, ya. Ramai, ya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ya. Bukan satu, dua orang, ya. Bahkan ramailah. Datang pada kami nanti mengatakan, ya. Jadi kita perlu sebutkan. Jadi biar faham. Jadi kalau yang tak datang sama kita pun dapat lebih tahu sikit. Ustaz, saya mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah mengatakan saya akan jadi raja pada akhir zaman. Oh. Saya akan jadi pegawai tinggi Mahdi. Bagus, alhamdulillah. Yang ada orang pula, Ustaz, saya mimpi sekian-sekian. Saya tanya kepada guru saya mengatakan begitu juga macam tadi. Yang ada pulaknya, apa, orang mimpikan saya. Orang mimpi jumpa Syekh Abdul Ghadir Jalani, cakap, mengatakan, kau pergi tempat fulan-fulan, dia tu raja pada akhir zaman. Dia pemimpin orang kaum bangsa Melayu. Yang ada pulaknya, mimpi Rasulullah sendiri mengatakan bahawasanya saya adalah begini, orang mimpi. Sama ada dia mimpi atau orang mimpi ataupun dia mimpi, guru dia takwil, tapi pokoknya ceritanya begini. Baik, tuan-tuan sekalian, ya. Nombor satu, kalau dapat alamat-alamat gini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita harap bahawa itu mimpi yang baik. Nombor dua, kau jangan nafi, tapi kau kena faham. Dia bilang saya akan jadi pemimpin akhir zaman, akan jadi pemimpin umat akhir zaman, akan jadi raja akhir zaman. Baik. Job title, kau dalam dapat dalam membership aja dah cukup bagus. Yang kau patut cemaskan ialah kau tak masuk dalam keahlian. Itu yang kau cemaskan. Kau itu kau kena sentiasa. Job title could be manager. Job title could be apa, director. Job title could be king. Job title, title kerjaan tu, ha? Title kerjaan tu boleh jadi disebut sebagai raja, boleh jadi disebut sebagai menteri, begitu. Tapi pekerjaannya kau kena rela apa? Bawah Mahdi nanti mungkin banyak raja. Taruhlah ada 500 raja. Semua bergelar raja. Dan semua adalah apa, dapat gaji sebagai raja. Gajinya dari Allah. Gajinya dari Allah, ya. Dan tapi kerjanya apa? Dia raja bahagian apa? Kasih makan ayam. Raja juga. Dia raja apa? Tukang apa? Tukang kesat abuk. Dia raja tukang apa? Tukang sabit rumput. Dia raja tukang apa? Tapi namanya raja juga. Raja juga tak? Jadi jangan kau sangka apabila Mahdi sebut kau jadi raja, kau terus kat nanti akhir zaman orang semua susah, kau dengan tak tahu pakai tanjak, kau pun duduk dengan keris. Tidak, kau cangkul juga kau pegang. Namun kalau kau raja, kau tetap raja. Ha? Namun kau raja, kau tetap raja. Nombor satu, kau kena faham. Walau titlenya raja sekalipun, job scope-nya, job title-nya walaupun raja sekalipun, walaupun kau menjadi orang besar kanan dia sekalipun, tapi pekerjaannya tak semesti bersemayam atas singgah sana. Pekerjaannya boleh bikin apa, bancuh simen pun boleh, ha, nyawit pun boleh, apa pun boleh, apa pun boleh. Ah, ha, begitu. Ha, jadi kita kena jaga dan kau kena hati-hati. Kalau kau bilang, nanti percaya ke mimpi itu? Ana yakin. Padahal mimpi ni kita, mimpinya kadang mungkin betul, tapi takwilnya kadang-kadang kita tak betul. Kadang-kadang mimpinya betul, tapi takwilnya tidak boleh tak betul. Satu. Dan sekali, kalau mimpinya betul, takwilnya tak boleh tak betul. Kalau mimpinya betul sekalipun, tapi ana yakinlah Ustaz, ana akan jadi raja lah belakang hari. Ana sampai yakin, 3 kali ana mimpi Rasulullah, umpamanya lah. Kalau ente sampai tahap yakin sekalipun, bahawasanya ente akan jadi raja pada akhir zaman, yakin, tetapi yakin ente itu baru sebut sebagai ilmul yakin. Yakin dengan pengetahuan. Ada pada diri ente satu perkara yang ente hakul yakin, iaitu ente berdosa. Ente tak jaga mata, tak payah jumpa Rasulullah cakap. Ente tak jaga mulut, ente tak payah mimpi jumpa Nabi. Hakul yakin aku orang yang dosa mata, hakul yakin aku orang yang dosa mulut, hakul yakin aku orang yang tak bangun malam, hakul yakin aku orang yang suka pandang gambar haram-haram. Semua itu hakul yakin. Maka sekarang kau ada 2 yakin. Ilmu yakin yang kau akan jadi raja akhir zaman. Ada hakul yakin bahawasanya kau mungkin masuk neraka juga lantaran dosa semua. Mana kau nak handle?
yang ilmu yakin kau serah pada Allah Ta'ala. Kau serah pada Allah Ta'ala, siapa dia nak jadikan pemimpin, siapa nak jadikan pegawai Mahdi, Allah punya bebas, asal kau dapat dalam member dah cukup baguslah. Ha? Yang kau kena ra'i, yang kau kena jaga ialah tentang hakul yakin bahawasanya kau orang berdosa. Itu kau punya urusan. Itu kau punya urusan. Ha? Jadi jangan kau ingat bahawasanya kau mimpi jumpa Nabi mengatakan kau akan jadi raja akhir zaman, kau terus mendadi-dadi kau rasa kau feel secure. Bukan. Itu satu informasi bahawa kau kena tobat. Itu satu informasi bahawasanya kau kena taat. Itu satu informasi bahawasanya kau kena malu. Itu satu informasi bahawasanya kau kena jaga dirimu. Diberikan kau satu ilmu yakin, namun kau kena semak dalam dirimu tentang hakul yakinmu, iaitu apa, kau tetap insan yang berdosa. Begitu. Jadi kita tidak terus ana mimpi jumpa Nabi, Nabi bilang ana jadi raja, ana begitu. Jangan ya. Nabinya sendiri tak payah kau mimpi jumpa Nabi. Nabinya sendiri takut tentang husnul khatimah, selalu berdoa ya muqallibal qulub. Nabinya sendiri masih bangun malam menangis-nangis sembahyang sampai bengkak kaki. Kau baru mimpi jumpa Nabi aja terus dah konon-konon jadi wali. Amboi. Jangan ya, jangan tertipu. Jangan tertipu. Kau kena faham maksudnya, kalau kau mimpi jumpa Nabi mengatakan kau akan jadi raja, bermakna kau kena bersiap sedia untuk jadi hamba pada rakyat. Kalau apabila kau mimpi jumpa Nabi, kau kena tahu bahawa kau dapat kemuliaan, kau jangan lupa bermakna kau suruh dibanding dengan kau punya kejelekan. Kau jangan tak faham apa cakap Nabi itu. Ya? Kau kena faham. Tak ada cakap Nabi, tidak ada mimpi jumpa Nabi atau cakap Nabi membawa orang jadi overconfident ataupun menjadi lalai, apatah lagi menjadi bangga. Bahkan setiap yang kau jumpa dengan Nabi, the message is, kau mesti kena muhasabah diri. Whatever message. Whatever message, walau Nabi bilang kau akan ke surga sebelah aku sekalipun. Kau dengan Abu Bakar tu satu level sekalipun umpamanya. Whatever, takwilnya, the message should be, aku kena upgrade, aku kena taubat, aku kena minta ampun, aku kena pelihara diri daripada segala dosa. Begitu ya. Itu takwil yang kau tak boleh lepas daripada pasang. Banyak orang takut kita kadang mimpinya betul tapi pahaman kita lain. Mimpinya betul tapi takwilan kita lain. Tengok Bapak Abdul Aziz, bukan mimpi jumpa Nabi. Jumpa Nabi secara yaqazah rumah Habib Ali. Maka apa bikin jadinya? Insaf. Bahkan dia susah nak kontrol. Satu tahun dia sangka diri dia gila dan orang sangka dia gila. Saking kena kontrolnya itu. Saking kena kontrolnya. Baik. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama hubbukum.